program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Sida Iryani, tingkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan cara yang non-diskriminatif. Bagus. Nama Ida Heriani, NPM 1790-2025, IPK sebelum sidang terbuka 3,57, IPK sidang terbuka 3,70. Berdasarkan sidang tersebut, yang bersangkutan dinyatakan lulus IPK akhir 3,59 dengan judisium sangat memuaskan. Permasalahan kesehatan di Majalengka dan di berbagai daerah itu sangat besar, ya, sangat banyak. Dan kesehatan itu adalah merupakan urusan wajib. Selama ini intervensi untuk permasalahan-permasalahan kesehatan itu masih kebanyakan masih bersifat parsial. Oleh karena itu kami meneliti sebuah pemodelan terhadap formulasi kebijakan khususnya sistem kesehatan daerah dengan tujuan memberikan sebuah instrumen atau tools atau kendaraan untuk nanti diangkutnya program-program dan kegiatan supaya lebih komprehensif dan lebih terarah di dalam intervensi permasalahan kesehatan di Majalengka. Unpas ini keren ya, luar biasa. Makanya saya jadi betah nih kuliah di sini. Saya kira ini Unpas sudah bagus sekali dari proses, dari tahap dari awal saya mendaftar di sini, kemudian proses perkuliahan, kemudian penelitian dan dibimbing oleh para profesor, ya, promotor dan kopromotor, sampai sekarang di finish sidang terbuka, semua sangat luar biasa.